kita ibadah, tapi kita ibadah di saat tidak ada orang yang melihat. Apa ibadah kita tidak diterima sama Allah? Apa ibadah kita menjadi sedikit pahalanya karena tidak dilihat orang? Sebaliknya, ibadah kita menambah, bertambah banyak pahalanya. Tapi nanti orang lain menganggap kita tidak pernah ibadah. Tapi nanti orang lain menganggap kita tidak pernah baca Quran, karena orang lain tidak pernah melihat kita baca Quran, padahal kita baca Quran di waktu kita sendiri. Itu apa enggak? Ada apa enggak yang seperti itu? Di saat tidak ada orang baca Quran, tapi orang lain tidak tahu. Di saat tidak ada orang sedekah, orang lain tidak tahu. Jadi orang yang tahunya mereka jarang ibadah. Tahunya mereka orang yang bakhil, tidak pernah sedekah, padahal sedekah, tapi diam di. Seperti Imam Ali Zainal Abidin. Imam Zainal Ali Zainal Abidin sampai dikenal oleh orang-orang di sekitarnya orang yang bakhil, tidak pernah sedekah, padahal dermawan apa enggak? Dermawan, sedekahnya luar biasa, tapi sedekahnya semuanya sirria. Sedekahnya semuanya diam di. Setiap malam beliau itu membawa karung-karung beras gandum dengan dipikul sendiri, bukan di minta bantuan orang lain, dipikul sendiri di punggungnya, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang fakir, duafa yang lemah, dengan diletakkan di depan pintu mereka di waktu malam hari jam 2, jam 3. Dan ada orang tahu, orang pintu penghuni rumah buka pintu, ternyata sudah ada berasnya, ada lauk pauknya, ada gulanya setiap malam. Tapi mereka tidak ada yang tahu. Sampai kapan mereka tahu? Sampai meninggal, sampai wafat. Imam Ali Zainal Abidin wafat, mereka yang biasanya buka pintu dapat makanan tidak ada lagi. Padahal jumlah mereka itu ada sampai 100 rumah. Bayangkan 100 rumah buka pintu, yang biasanya ada makanan, tidak ada makanan. Kok tidak ada lagi? Malam kedua tidak ada lagi. Mulai kapan tidak ada? Mulai wafatnya Imam Ali Zainal Abidin. Akhirnya mereka mengetahui bahwasanya yang memberikan makanan kepada mereka di depan pintu mereka adalah Imam Ali Zainal Abidin. Apalagi dikuatkan dengan orang yang memandikan jenazah Imam Ali. Yang memandikan jenazah Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu melihat di punggung beliau ini ada bekas hitam. Yang tidak lain bekas itu karena sebab membawa karung-karung dengan berat, dipikul sendiri oleh beliau supaya orang lain tidak tahu. Nah, ini sedekahnya ini sirriya. Sedekatu sir tudfi hadabar rabb. Sedekah yang diam-diam seperti ini tidak ada orang lain tahu bisa memadamkan marah Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah sir pahalanya dibandingkan sedekah biasa 70 kali lipat lebih banyak.